Pasca Bupati Bandung Barat ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, suasana pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat tetap berjalan baik. Hal tersebut seperti yang terpantau di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Kamis pagi. Suasana kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berjalan normal seperti biasa pasca penetapan status tersangka terhadap Bupati aktif Bandung Barat Abu Bakar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal kasus suap pilkada serentak Kamis pagi. Di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat misalnya, pelayanan terhadap masyarakat berjalan seperti biasa. Pusat pemerintahan Pemda ini maupun di kecamatan sampai ke desa tetap terus berjalan. Terutama pelayanan masyarakat. Ya. Yang kedua, langkah yang saya lakukan ini kan ada prioritas yang sedang kita garap. Pertama, menerima pemeriksaan BPK RI sampai bulan Mei. Itu tetap harus berjalan sekalipun ada kepala SKPD yang terkait. Kemudian yang kedua, ada pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi mengenai bantuan tetap harus berjalan. Kantor Pemkab Bandung Barat pun dijaga ketat puluhan personil anggota Polres Cimahi. Hal ini untuk mencegah dan mengantisipasi gerakan massa yang akan berunjuk rasa di Pemkab Bandung Barat pasca OTT KPK terhadap Abu Bakar. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.